diselingkuhi. Bukti kebaikan Rahel V-nya pada Adisti Zara di masa lalu terbongkar. Rahel V-nya hingga saat ini tak mau ikut menghujat soal skandal video mesra Nico Al-Hakim dan Adisti Zara. Sikap Rahel ini membuat publik mengungkap kebaikannya pada Zara di masa lalu. Rahel V-nya hingga kini enggan mengomentari seputar masalah video mesra ex suaminya, Nico Al-Hakim dan Adisti Zara. Padahal kala itu muncul isu miring jika Nico dan Zara selingkuh. Bahkan saat selebgram Puspa Rizwari membongkar dugaan aib Nico yang seolah melakukan pelecehan seksual, Rahel tetap membisu. Sejauh ini Rahel memilih membangun image positif. Ia juga fokus mengurus buah hatinya, Sabiru dan Kava. Dalam sebuah video, Rahel terlihat asik menyemangati salah satu anaknya, Sabiru. Putra sulung Rahel dan Nico ini terlihat pamer aksi uwu menggemaskan sambil berjoget riang. "I'm your biggest fan, Abang," kata Rahel. Bukan cuma dipuji cantik dan keibuan, sikap santai Rahel yang seolah tak mau menghakimi Nico ataupun Zara rupanya menuai reaksi kagum. Yang mengejutkan, terkuak bukti kebaikan Rahel pada Zara di masa lalu. Rupanya Rahel pernah memberikan like di postingan Zara usai skandal video mesra dengan Zaki Pohan terkuak di 2020. Kala itu Zara menuliskan pesan penuh ketegaran, "I'm very blessed and thankful to my family, relatives, fans as well as my best friend who always support me and always be there for me in good times and bad times. Aku bersyukur dan terima kasih kepada keluargaku, kerabat, fans dan juga sahabat yang selalu mendukungku dan selalu ada di kala senang dan susah," tulis Zara. "Let's walk together for a brighter future ahead." Mari melangkah bersama ke masa depan yang lebih cerah. Tak cuma itu, Netter sempat membocorkan kalau Rahel pernah berbagi hampers lebaran. Salah satu yang kebagian hadiah hampers itu tak lain adalah Zara. "Waktu Rahel bagi-bagi hampers lebaran kan dia juga dikasih," kata Netter. "Kalau orang baik dan tulus, gak pilih-pilih sih yang," ujar yang lainnya. Jadi kepikiran, sebenarnya ini bocah udah dari itu main ama Okin. Buna pun feeling, tapi Buna main halus. Dibaik-baikin nih bocah biar sadar, tutur yang lainnya.